saya Komang Budi Sentana Putra. Saya tamatan S1 di ISI Denpasar. Saya biasanya kerap dipanggil dengan nama Gedung. Dari kecil memang saya itu sudah sadar bahwa saya itu suka menggambar. Seingat saya, setelah TK pun saya sudah mulai diajakin lomba-lomba menggambar. Menggambar dengan masih media papan tulis kapur itu, zaman itu ya. Ada satu pengalaman yang sederhana yang memang nggak bisa saya lupakan. Itu kalau nggak salah kelas 5 apa kelas 6 SD, saya sudah terbiasa, sudah mulai diajak sama orang tua saya untuk mengikuti dia bekerja di bangunan, karena orang tua saya adalah seorang mandor bangunan. Saya berada di sebuah proyek itu, nggak tahu ngurus ngapain dan nggak tahu apa tujuannya, karena memang saya nggak ada yang nemenin di rumah seperti itu. Nah, di sana saya melihat tanah kosong sampai menjadi bangunan. Jadi di sana dah saya kepikiran bahwa semuanya bisa dibangun dari gambar gitu, karena saya memperhatikan bapak saya membuka gambar dan tukangnya memvisualkan gambar itu dalam bentuk nyata kayak gitu. Jadi saya di sana berpikir, oh saya harus bisa seperti ini. Itu kalau nggak salah sampai saya duduk di klub SMA. Setelah saya tamat SMA, saya mulai kuliah di jurusan desain. Di sana saya berpikir, oh saya ini harus lepas sama orang tua saya dan saya harus mencari jati diri saya yang sebenarnya gitu. Karena kebiasaan saya dari, ya anggap dari kecil sampai beranjak dewasa itu sudah. Jadi pulang sekolah saya kerja, pulang sekolah kerja. Di masa kuliah pun kebiasaan itu masih saya apa namanya saya rasakan ya. Jadi kalau nggak bekerja itu ada yang kurang kayaknya hari-hari itu. Berpikir juga untuk mencoba sesuatu yang baru. Dan akhirnya saya menemukan tempat dan suasana baru, yaitu bekerja di sebuah bengkel sebelah rumah. Awalnya saya di sana tuh cuma membantu dan sambil mencari suasana baru ya. Dan saking nyamannya saya, ternyata ada kebutuhan menggambar gitu. Kebutuhan menggambarnya, ilmu menggambarnya kepake di sebuah motor itu, dari apa? Membuat gambar bracket, gambar desain motor yang akan dibuat, sampai saya diberikan kepercayaan untuk berani mengecat motor custom di sana gitu. Zaman itu pinstripe di Indonesia masih memang jarang ya. Saya pun nggak tahu itu apa pinstripe, tapi memang itu kebutuhan pasar sebuah bengkel, pasar mereka. Saya diberi kepercayaan, kamu harus bisa seperti ini, kamu kan sekolah di gambar, pasti kamu bisa buat cat seperti ini.
amanat itu saya pegang teguh dan saya memberanikan diri dan percaya diri, bertambah percaya diri untuk serius mempelajari sebuah chat yang menggunakan pinstripe untuk kebutuhan motor. Kurang lebih 2 apa 3 tahun saya mengabdi di sana, saya fokus untuk menyelesaikan kuliah saya. Setelah saya tamat, saya lanjutkan lagi pekerjaan itu di rumah. Setelah saya di rumah, sudah punya customer, mulai saya menemukan titik jenuh dengan chat itu karena bentuk bagi saya itu cuma masih 2 dimensi ya. Tantangannya sih masih kurang gitu. Kenapa saya berpikiran seperti itu? Karena customer itu sudah mulai salah memberikan media untuk di chat yang seharusnya tangki yang berkarakter bulat ini yang jauh banget dari karakter memang kebutuhan pinstripe itu. Maka dari itu saya berpikiran gimana caranya membuat tangki ya, karena pasar customer memang susah nyari zaman itu. Saya coba belajar membuat tangki, belajar welding, dan akhirnya saya membuat motor. Kalau saya ingat-ingatin lagi di masa itu masalah referensi itu memang susah, masih susah ya, karena penggunaan internet tuh masih sangat sangat jarang. Mungkin teknologi di handphone zaman itu masih berupa messenger ya, jadi memang sangat jarang sekali penggunaan internet. Jadi saya selalu bergantungan dengan edisi majalah terbaru di motor. Jadi setiap bulan ada majalah, saya di sana belajar perkembangan motor dunia luar. Belajar pinstripe pun saya masih mengira-ngira, melihat foto yang ada di majalah gimana prosesnya, dan sangat jarang sekali, jadi melihat videonya langsung itu sangat jarang sekali. Jadi di alat itu sangat berkendala ya untuk di Indonesia, terutama di Bali. Mungkin banyak sekali, harus itu mengorbankan banyak waktu untuk eksperimen sebuah alat penunjang pekerjaan otomotif di Bali itu khususnya. Jadi saya tidak putus asa akan keterbatasan alat di sini. Walaupun dengan alat tradisional, tapi saya ikhlaskan waktu saya membuat alat untuk menunjang pekerjaan saya. Karena kualitas pekerjaan ditunjang oleh mungkin dengan skill, dan yang keduanya alat harus kompeten, karena itu sangat saling berkaitan. Dia kerjakan itu nggak kaleng-kaleng sih, harus bagus,
dan sempurna. Itu sih semangatnya dia tuh keren. Ini deodorannya pun. Keduk, kalau keduk menurut saya sih kayak kalau di Bali kayak awatara dia. Apa bisa dibuat sama dia? Ya dari seni, ogoh-ogoh, lukis, semua orang percaya sama dia, hasilnya pasti mantap. Di tengah kesibukan saya di bengkel untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, saya mungkin dari tahun 2013 apa 14 itu sudah mulai berani aktif ikut di kompetisi-kompetisi motor, karena bagi saya kompetisi itu sangat penting ya, karena di sana saya bisa menilai sejauh mana saya yang sekarang ini. Nah, di sana baru saya melihat dengan jelas dan kasarnya bisa membandingkan situasi di bengkel dengan aslinya gitu. Jadi hampir 11-12 role otomotifnya cuma di alat-alat aja sih yang saya lihat. Sisanya sangat sama ya, dan sangat 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 persis dari style motor, dari penjiwaan motornya. Mungkin dengan pengalaman saya pernah keluar, jadi saya bisa menyempurnakan lagi teknik dan sistem kerja saya yang sebelumnya, karena di sana saya sudah dapat melihat langsung dan sudah dapat ilmu langsung dari builder-builder yang memang berkompeten di bidangnya. Menentukan tema itu salah satu hal yang paling penting, karena dengan keunikan tema itu sangat mendukung sekali sebuah launching produk atau karya yang akan dipamerkan di momen-momen yang sesuai lah. Mungkin dari melihat isu politik kah, mungkin dari cuaca. Sebenarnya banyak ide-ide di sekitaran kita yang bisa kita angkat. Setelah tema itu maksudnya ide tema itu sudah dapat di kepala, supaya tidak lupa untuk, maksudnya tidak lupa dalam artian, kadang-kadang kan ide itu datang dan besok itu bisa lupa gitu. Nah, itu tuh saya berusaha memvisualkan dulu paling sederhana ke kertas dalam bentuk sketch. Kadang-kadang kalau kita nggak, saya terutama ya, kadang-kadang setelah menemukan ide itu tidak di, maksudnya tidak divisualkan dikit,
hilang atau berkembang gitu, atau bosan gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi, kalau sudah saya bilang saya sudah dapat idenya gitu, berarti 100% sudah terjadi di kepala, mungkin 90% lah, sudah ada gambaran pastinya gitu. Jadi saya berkarya itu memang harus jelas apa yang saya akan buat, step ke step itu nggak ada halangan lagi gitu. Ya sebelum masuk ke kebiasaan itu dulu sih, sekarang dapat ide tanpa dicatat, tanpa disket, kerjakan, besok ternyata ada ide lagi dirubah, kok lama, tambah lama gitu. Jadi alangkah baiknya setiap ide itu diwujudkan ya, walaupun banyak ide yang akan terus datang ke pikiran kita, kalau bisa kita simpan entah dalam bentuk catatan kah atau sketch kah, pelan-pelan kita wujudkan satu persatu. Jangan pada satu momen kita wujudkan banyak ide, kadang-kadang itu akan membuat sebuah proses itu kacau gitu. Itu setelah sketch baru saya mempelajari teknik pengerjaannya kayak gimana, waktu yang dibutuhkan berapa lama. Nah, itu dianalisa dulu, di breakdown pekerjaannya semua, lah itu kalau memungkinkan ya baru saya eksekusi gitu. Karya saya di Ogoh-Ogoh dengan judul Tedung Agung itu tahun 2019 adalah hasil pengamatan saya dan imajinasi saya, yang mana saya berimajinasi terhadap lingkungan yang pada saat itu adalah musim yang gimana ya, yang sangat ekstrim, yang dalam hitungan satu hari ada panas terik dan ada hujan lebat. Saya berpikiran di sana awalnya membuat payung gitu. Makanya dari imajinasi payung itu saya berpikir bahwa payung itu bisa melindungi dari panas dan hujan. Nah, payung itu saya tuangkan dalam bentuk karya seni tradisional, yaitu Ogoh-Ogoh. Kaitannya dengan Kepat Agung. Kepat Agung itu sebenarnya masih dalam situasi pandemi. Tentang temanya, kenapa kipas? Karena momen pada saat itu lagi boleh, lagi enggak, tuh kayaknya masyarakat tuh butuh informasi yang jelas gitu loh. Butuh apa ya, informasi untuk sebuah penyejukan aja bagi teman-teman kreator ya dan pendukungnya tuh. Butuh informasi yang membuat mereka mendengarnya sejuk gitu. Ya sederhananya sih tentang temanya, saya angkat kipas. Karena kipas menurut saya dan tentang filosofinya adalah tentang kesejukan gitu.
semua imajinasi yang saya tangkap dengan pikiran saya berusaha mewujudkan, memvisualkannya dengan tangan saya, dan saya nilai hasilnya dengan hati dan mata saya. Hal-hal itu yang saya tanamkan sebagai prinsip saya membuat sebuah karya.